Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Jangan seperti admin yang lagi pilek bindeng seperti ini. Oke, langsung aja dalam ulasan video kali ini saya mau berbagi tips cara melihat insight akun Twitter kita dan beriklan di Twitter ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus buka Google Chrome, kemudian klik di tulis di pencarian ads.twitter seperti itu. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, itu ya teman-teman, Twitter Ads. Langsung kita klik Twitter Ads tersebut. Setelah diklik, kita akan tertuju ke seperti ini, kunjungi akun Anda. Untuk mengakses fitur lanjutan iklan Twitter, kunjungi Ads Twitter versi desktop. Kita klik pojok 3 ya teman-teman, ganti ke situs desktop atau versi desktop. Nah, kalau udah kita klik kunjungi akun. Nah, tampilannya seperti ini. Ini kalau kita mau berkampanye atau beriklan di Twitter ya. Untuk melihat insight, kita klik profil, gambar profil, kita klik. Nah, kita klik versi desktop ya teman-teman. Versi desktop. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Kita pilih centang aja. Centang salah satu, nggak apa-apa. Dicentang aja. Saya nyoba yang paling bawah. Saya klik selanjutnya. Nah, seperti ini kita klik analitik itu sebelah ikan. Ini tampilan seperti ini kalau kita mau berkampanye atau beriklan. Nah, klik analitik, kita klik beranda akun. Ya teman-teman, seperti itu. Beranda akun kita klik, coba untuk melihat insight kita. Nah, ini ringkasan dalam 28 hari. Ringkasan dalam 28 harinya seperti ini ya teman-teman. Ini ringkasan November yang di bagian ini November. Kita scroll lagi ke bawah, itu ringkasan Oktober seperti itu ya teman-teman. Ada juga ke bawah pun juga sama, kalau terus ke bawah pun juga sama. Ini September seperti itu, ini ringkasan September. Di scroll ke bawah pun juga tetap sama, ini ringkasan Agustus setiap bulan. Jadi dia ini Juli ya teman-teman. Seperti itu ringkasannya kurang lebihnya. Atau kalau mau melihat insight yang lain, kita bisa klik analitik lagi ya teman-teman. Klik analitik lagi. Nah, kita klik salah satu di sini, coba aktivitas video. Nah, ini aktivitas video dalam 28 hari. Ini maksud saya, kita kalau upload video seperti ini ringkasannya. Kalau di aktivitas tweet juga bisa, nanti kita coba. Ini aktivitas video yang saya upload di Twitter, nggak ada yang nonton, sepi. Ini aktivitas tweet dalam 28 hari terakhir. Dalam 28 hari terakhir 17,6k tayangan, perharinya 622 penayangan per hari. Nah, itu seperti itu ya teman-teman, insight untuk aktivitas Twitter. Jadi teman-teman bisa melihat insight ini di ads.twitter ya. Jangan lupa untuk login, karena saya sudah login duluan sih kemarin. Jadi ini udah langsung otomatis. Ini kalau teman-teman mau beriklan di Twitter, tampilkan tweet Anda di hadapan lebih banyak orang. Itu bisa di situ untuk memulai kampanye ya. Karena sekarang fitur di Twitter itu udah lumayan banyak fitur-fiturnya. Ada dashboard profesional soalnya ya teman-teman. Dashboard profesional, terus kalau udah 1000 pengikut juga udah bisa monetisasi itu dari apa itu ya, kalau di apa namanya, di akun Twitter kita kan. Dan kalau untuk memasukkan metode pembayaran, kita klik profil ad kita. Nah, itu seperti itu ya teman-teman, kalau teman-teman mau beriklan ataupun mau pasang iklan di Twitter. Oke, baiklah, cukup sekian dari saya. Ulasan video ini saya bagikan ke teman-teman bagi yang mencari tahu cara mencari insight ataupun analitik Twitter ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.